14 41 Hijriah supaya dilaksanakan di rumah. Ini merupakan himbauan keras dari pemerintah pusat. Mengapa itu dilaksanakan dan diminta? Karena melihat perkembangan penyebaran virus corona ini masih tinggi. Jadi sekali lagi diimbau warga Seluma supaya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Yang kedua, tidak ada mobilisasi massa. Dan nanti tidak ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal bisa dilaksanakan lewat media online. Jadi tidak harus bertemu muka, tetapi melihat media yang melalui media yang ada. Kemudian untuk melaksanakan itu, karena waktunya mepet, waktunya ini sudah hari Selasa, lebaran hari Minggu, maka ditempuh cara yang efektif. Kodim akan melaksanakan sosialisasi dengan Polres di tingkat Koramil. Tadi yang diundang adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, Koramil, Polsek, forum yang ada di tingkat kecamatan, dikumpulkan di situ ada sosialisasi. Kemudian nanti mohon kepada media juga memuat himbauan itu. Jadi ada yang namanya himbauan keras supaya dilaksanakan oleh kita.